Motor yang parkir di atas trotoar di daerah Jakarta Barat ditertibkan. Para ojek online yang memarkirkan kendaraan di atas trotoar pun panik, ketakutan motornya diangkut. Pengendara ojek online panik saat petugas gabungan dari suku dinas perhubungan Jakarta Barat menertibkan motor yang parkir di sembarang tempat di Jalan Puri Elok atau CNI Kembangan Jakarta Barat. Para ojek online yang parkir motor sembarangan pun menyelamatkan kendaraannya agar tidak diangkut petugas. Petugas lalu mengangkut motor-motor yang parkir di atas trotoar jalan dan di bawah rambu larangan parkir. Dalam penertiban parkir liar ini, 23 kendaraan bermotor yang parkir sembarangan diangkut. Sementara sisanya dicabut pentilnya oleh petugas. Kita mengadakan penertiban di wilayah CNI. Kita sama-sama tahu bahwa CNI ini adalah kawasan mall yang parkirnya tidak tersedia di dalam, ya mungkin karena padat atau apa, jadi banyak kendaraan yang parkir di bukan tempatnya. Seperti kita lihat di sini Pak, ada rambu-rambu P, dia parkir sembarangan di sini. 23 motor yang dijaring petugas dibawa ke kantor suku dinas perhubungan Jakarta Barat dan nantinya akan dilakukan tilang oleh petugas Satlantas Jakarta Barat. Ibrahim melaporkan untuk NET.